Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Ha, mesti anda bersemangat untuk mengikuti, untuk masuk, untuk kisahkan tentang ibu kita yang tercinta dalam pertandingan tulis kisah ibuku. Tahniah kepada anda. Baiklah, saya ingin memberikan sedikit panduan kepada anda bagaimana untuk menulis dalam pertandingan ini. Saya, Cikgu Azra Sampai Bila, mengucapkan tahniah sekali lagi kepada anda. Tak kisah sama ada anda merupakan seorang pelajar, seorang murid, seorang guru, seorang mungkin juga sebagai seorang yang telah pun tiba-tiba teringatkan tentang ibu kita yang mungkin masih ada, mungkin juga ada dalam kalangan anda yang ibunya telah pun pergi menghadap penciptanya. Tak kisah apa saja yang anda akan nukilkan, itulah tanda kasih kita kepada ibu kita. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memberikan sedikit panduan bagaimana anda dapat menulis kisah ataupun menukilkan kisah ibu kita ini. Dan jika anda merupakan pemenang ataupun kisah anda menjadi inspirasi selepas kami di cikguazra.com, fikirkan boleh kita letakkan sebagai kisah inspirasi kepada pembaca kita dalam buku 2021 Bangkit SPM. Walaupun dia bangkit SPM, tetapi sebenarnya kisah yang tuan puan akan nukilkan akan memberikan panduan, kisah, inspirasi kepada mereka, terutamanya mereka yang akan menduduki SPM, dan juga secara umum kepada pembaca rata-ratanya yang mungkin terdiri daripada seorang guru, seorang pelajar, dan juga mungkin sebagai seorang yang orang biasa-biasa yang ingin mendengarkan kisah, ingin membacakan kisah inspirasi anda. Jom. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, saya memberi sedikit panduan kepada anda bagaimana anda dapat menukilkan kisah ibu kita. Tuan-tuan dan puan yang saya kasihi, tajuk yang diberikan ialah "Ini Kisah Ibuku". Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, dalam buku nanti dia akan menjadi satu koleksi kisah, ya. Dan koleksi kisah ini kita garapkan di bawah satu tajuk, iaitu "Ini Kisah Ibuku", ya. Dan saya suka untuk tuan-tuan dan puan, okey, mulakan pada hari ini. Pada hari ini maksudnya tarikh tuan-tuan dan puan menuliskan kisah ini. Dan berita baik untuk anda, anda tak perlu lagi nak taip lebih banyak, anda copy dan paste saja dalam borang yang kita akan berikan sebentar lagi. Jadi pada hari ini tuliskan tarikh. Jika anda tulis pada hari ini, hari inilah tarikhnya, ya. Anda boleh menggunakan saya ataupun aku, tidak ada masalah. Mungkin juga tuan-tuan puan mungkin menggunakan nama manja tuan-tuan puan pun boleh, tak ada masalah, ya. Ingin menceritakan kisah ibuku. Okey. Dan seterusnya, nama ibuku ialah, berikan nama ibu anda, dilahirkan pada bila dan di mana, ya, di mana. Kemudian mungkin perenggan yang lain, terpulang pada tuan-tuan puan, itu adalah satu sedikit kebebasan kita berikan. Menurut ibuku, sekolah rendahnya adalah di sekolah mana. Jadi mungkin ada kalangan tuan-tuan puan mungkin, sekolah rendah ibu aku kat mana, eh? Mungkin inilah kali pertama tuan-tuan puan akan tanya ibu anda jika ibu anda masih ada, ya. Manakala sekolah menengahnya di mana? Jadi kalau tuan-tuan dan puan ingin menceritakan sehingga ke peringkat mungkin college, terpulang pada tuan-tuan puan, tidak ada masalah, ya. Paling tidak pun sekurang-kurangnya sekolah rendah, okey. Alright. Dan seterusnya, menurut ibuku lagi, dia telah mendirikan rumah tangga bersama dengan bapaku. Bila? Tarikh perkahwinannya lah. Okey, ini mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan perempuan fikirkan, oh yelah, aku tak pernah tahu pun tarikh perkahwinan bila. Mungkin lah, mungkin, ya. Jadi ini mungkin sebagai motivasi untuk tuan-tuan perempuan belikan hadiah, kan.
Jadi bermakna sudah berapa tahun mereka hidup bersama. Jadi aku ingin kisahkan sambungannya. Aku ingin kisahkan tentang kejadian yang berlaku. Untuk kata tuan-tuan, kisah ini ataupun kejadian ini ialah sesuatu yang meruntun jiwa. Kita nak satu istilah dalam bahasa Inggerisnya mungkin down part dalam kehidupan ibu kita. Mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Tapi kalau tuan-tuan tahu, cuba pastikan dengan ibu tuan-tuan, ya. Okey, adakah itu kisah yang paling paling tragis dalam kehidupannya ataupun paling meruntun jiwa dalam kehidupan? Mungkin ada cerita lain. Mungkin sampai ke hari ini mungkin dia tak pernah ceritakan kepada anda. Jadi korek rahsia tersebut. Alright? So, jadi ceritakanlah ibuku pernah mengalami situasi apa. Situasi apa dan kenapa berlaku situasi tersebut? Cuba ceritakan. Ini cukup penting untuk tuan-tuan nukilkan sebab tujuannya untuk apa? Untuk kita mendapat pengajaran daripada kisah yang ibu kita alami, ya. Jadi kisah ibuku ini telah membuatkan rasa apabila tuan-tuan dan puan-puan mendengar kisah ataupun adik-adik mendengar kisah ini, okey, apa perasaan? Apa perasaan adik-adik? Apa perasaan tuan-tuan puan-puan? Okey, mendengar kisah daripada ibu anda, ya, selama ini mungkin dia tak pernah cerita pun. Kali ini masa untuk korek rahsia, right? Jadi anda rasa begitu kenapa? Ya, kenapa? Cuba ceritakan. Okey. Okey, apa perasaan anda ketika mendengar kisah ini? Jadi kisah tersebut anda telah pun ceritakan dan apa perasaan? Oh, macam ni. Apa perasaan? Ya, terus buat, ya. Alright, terus nukilkan perasaan anda. Okey, seterusnya. Jadi hasil daripada kisah ini, ya, kisah tersebut mungkin pendek, mungkin panjang, terpulang pada tuan-tuan. Itu satu kebebasan yang kita berikan. Okey. Jadi apabila tuan-tuan dah tahu kisah tersebut, anda mungkin sebagai seorang murid, ceritakan apa yang anda ingin lakukan untuk membahagiakan ibu anda. Mungkin anda ada perancangan membawa ibu mungkin bercuti, mungkin apa saja, ya, apa saja. Ini contoh saja, bercuti itu contoh, ya. Okey, tapi tak naklah semua sekali cerita pasal bercuti. Cari lain. Mungkin tuan-tuan nak lakukan satu benda yang mungkin pihak kami tak tahu, tak pernah terfikir pun apa hadiah yang tuan-tuan nak bagi, ya. Ataupun mungkin anda sebagai seorang ibu, okey, ceritakan tentang ibu anda, ya, ibu anda setakat ini apa yang anda telah memberikan. Mungkin anda nak beri sesuatu yang lebih lebih bermakna, terpulang pada anda. Jadi apa sebagai penutup, ini sebagai penutup, ya. Jadi apa yang ingin kita nak sampaikan, ya, yang anda nak sampaikan adalah okey, anda dah tahu kisah dampak atau kisah yang meruntun jiwa ibu anda, ya. Jadi daripada kisah tersebut, apa yang anda nak buat? Anda ceritakan. Itu sebagai penutup. Jadi ini saya boleh katakan dia lebih kurang macam nukilan ni macam satu cerpen. Tapi dia bukan cerpen yang terlalu panjang, mungkin dia dalam bentuk satu muka surat atau dua muka surat saja. Very ringkas saja. Jadi tuan-tuan puan boleh bebas untuk menceritakan. Dan jangan lupa, okay, pastikan tuan-tuan puan typekan kisah ini dan dapatkan link. Kita ada borang untuk tuan-tuan puan habiskan kisah tersebut, ya. Borang tersebut tuan-tuan puan boleh download di https titik bertindih palang-palang bit.ly palang kisah ibuku, ya, kisah ibuku. Dan sebenarnya dalam borang tersebut, untuk pengetahuan tuan-tuan puan, untuk pengetahuan adik-adik semua, kita dah pun ada lebih macam kerangka copy dan paste saja. Namun anda boleh ubah suai mana-mana kerangka yang telah pun diberikan tu, tetapi dia punya idea dia macam ni. Tuan-tuan puan kisahkan tentang sedikit pengenalan tentang ibu. Lepas tu kisah apa ni, dia berumah tangga, ya. Dan apa kisah yang meruntun jiwa? Daripada kisah meruntun jiwa tu, apa yang menjadikan anda perlu buat apa? Anda nak balas balik, anda nak beri kebahagiaan kepada ibu anda. Apa yang anda nak buat? Itu dia punya kisah inspirasi yang insya-Allah kita akan nukilkan dalam buku 2021 Bangkit SPM. Alright?
So saya harap tuan-tuan puan dapat sedikit sebanyak idea bagaimana nak memulakan kisah tentang kisah e-buku ini. Dan saya Cik Azra sampai bila ataupun Cik Kasbi mengucapkan selamat berkarya, dan ingat tarikh tutupnya ialah 13 September 2021. Dan seperti yang saya bagi tahu, kisah ini kita ada hadiah ya, tapi bagi bagi kami ya, hadiah tu insyaallah sebagai kata apa, motivasi untuk anda. Tetapi yang paling penting sekali ialah kisah anda yang akan memberikan inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia insyaallah. Jadi seperti yang apa ni tuan-tuan puan sedia maklum bahawa kisah ini kita akan nukilkan dalam buku tersebut, dan kita akan lancarkan buku ini pada 16 September sempena Hari Malaysia insyaallah ya, 16 September. Jadi sebab itulah tarikh tutup kita telah pun set 13 September. Kalau nak tanya dari segi masa, sebelum pukul 12 tengah malam lah, 11.59 itu ialah tarikh tutup ataupun masa tutupnya. Alright, okay. Jadi tuan-tuan puan, buku ini insyaAllah kita akan mula menemui kita punya apa ni, pembaca ya, insyaAllah pada 16 hari bulan pelancarannya ataupun pada 17 hari bulan. Tapi anda boleh dapatkan buku ini dengan harga pre-order ya. Kena dalam ada link ya, dalam borang nanti apabila tuan-tuan dah ada link kat situ, tuan boleh dapatkan dengan harga pre-order. Maksudnya harga pelancaran kita dah setkan harganya, tapi pre-order dia ada diskaun RM10. Eh? So selamat berkarya kepada anda, saya ucapkan berikan yang terbaik, sebab kisah anda akan memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang akan menduduki SPM tahun 2021 insyaAllah. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.